Halo teman-teman, saya akan melakukan review mengenai hostel di Jakarta. Namanya Pink Hostel, letaknya di Jalan Gunung Sahari. Kebetulan minggu lalu saya nginap di sini dan cukup puas. Saya mendapatkan harga promo melalui booking.com, yaitu Rp200.450 untuk 2 malam ya, atau Rp100.725 per malam. Murah banget kan teman-teman, dan itu sudah termasuk sarapan loh. Ya, seperti teman-teman lihat, hostel ini cukup bersih, punya working space, punya living room, punya pantry. Jadi kita bisa beraktivitas di lantai bawah ini selain beraktivitas di kamar kita. Nah, ketika kita mau naik ke lantai atas, kita harus melepaskan sepatu di sini, dan sudah ada sendal yang disediakan untuk kita gunakan ke kamar kita. Ini tangganya cukup unik. Seperti teman-teman lihat, ada ukuran berapa kalori terbakar setiap kali menaiki satu anak tangga. Ya, ini saya sekarang akan masuk ke dalam kamar, dan untuk masuk ke kamar kita harus tempel kunci di sini. Jadi setiap penghuni itu dikasih kunci khusus berbentuk kartu, jadi tidak sembarang orang bisa masuk, jadi sangat aman. Oke, ini adalah dormitory, jadi ada 12 tempat tidur di dalam atau bunk. Setiap tempat tidur itu sudah punya gorden masing-masing, jadi tetap ada area privat, privasi kita tetap terjaga. Setiap tempat tidur juga sudah disediakan selimut, handuk juga, lalu lampu baca kalau kita mau membaca di dalam. Setiap tempat tidur juga sudah dilengkapi dengan tempat untuk ngecas barang elektronik. Dan bagusnya di tiap tempat tidur ini, tangga untuk naik ke lantai 2 itu ditempelnya di tiang. Jadi orang yang di bawah tidak terlalu terganggu ketika ada yang naik di tempat tidur bagian atas. Dan juga tiap tempat tidur sudah dilengkapi dengan locker masing-masing, dan setiap orang memegang kunci gembok untuk lockernya. Jadi di sini kita bisa menyimpan barang-barang berharga kita atau koper atau tas. Dijamin aman, tidak akan hilang. Oh ya, di hostel ini seperti saya bilang tadi bahwa harga sudah termasuk sarapan. Jadi sudah disediakan roti, kopi, teh, gula. Kita bikin sarapan kita sendiri seperti ini, dan kita bisa sarapan sambil menonton. Oke, kita review toilet dan kamar mandinya, karena ini yang paling penting ya. Walaupun ini dormitory dan kamar mandi bersama, tapi kamar mandi pria dan wanita tetap dipisah ya. Jadi yang sebelah kanan ini kamar mandi pria, wastafelnya juga dipisah, dan kita akan coba cek untuk kamar mandi cewek ya. Oke, kita masuk. Pertama kita cek dulu toiletnya. Lantainya kelihatan ya, bersih dan terawat. Coba kita cek toiletnya, apakah juga toiletnya bersih? Oke, cukup bersih ya. Ada tisu, ada tempat sampah juga, dan toiletnya juga kinclong. Toilet oke, kita cek shower roomnya. Jadi ada 3 kamar mandi di sini. Mari kita cek. Oke, lantainya lumayan, dan ada air panas juga, cuma tidak ada sabun mandinya. Berarti kita harus bawa sabun mandi kita sendiri. Tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman, toh harganya juga hanya 100.000 per malam. Oke, itu kamar mandi cewek, dan di sini juga tersedia hair dryer. Oke, teman-teman, itu saja review saya tentang Pink's Hostel, dan selebihnya teman-teman bisa baca di website pribadi saya www.mytravelsrecap.com. Di sana teman-teman juga bisa dapat informasi yang banyak.
Dan semoga video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa.